Aku hanya wanita biasa, tutur kataku belumlah tertata. Rupaku pun tak seberapa cantiknya. Namun aku harap akulah wanita yang selalu mendoakanmu di akhir salat dalam sujudku. Doaku sederhana saja. Semoga Allah memudahkan urusan dunia, agama juga akhiratmu. Serta semoga Allah jaga hati juga pandanganmu. Ah, mungkin doaku sederhana. Namun aku harap doaku yang tiada putus ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencari cinta sejati dimanapun Anda berada. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah, bagaimana nih buat subscriberku semuanya? Sudah mendapatkan jodoh atau belum? Jika belum, pantau terus channel ini dan video ini ya, agar Anda cepat dipertemukan jodohnya. Dan simak video ini agar Anda mendapatkan informasi terupdate di channel kami tentunya ya guys. Nah, namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya minta untuk Anda tekan dulu tombol subscribe, like, komen, notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan update terbaru tentang wanita sederet yang sedang mencari jodoh tentunya ya guys. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan seseorang wanita yang berstatus janda cerai. Nah, beliau kali ini yang namanya Manda Safitri, sebut saja dengan namanya Mbak Manda ya guys. Assalamualaikum, salam kenal mas. Namaku Manda, status janda umur 28 tahun. Semoga di sini Manda bisa dipertemukan dengan jodoh yang baik dan seiman. Jika ada jodohku di sini, hubungi aku melalui akun Facebookku. Nama akunnya Manda Safitri.